Ya. Maaf Bang Kumis mengganggu waktu sebentar. Sengaja dari channel YouTube Bang Kumis Berbagi ingin mengekspor. Pemirsa, kali ini Bang Kumis sudah nyampe di salah satu sentral budidaya lele, tepatnya di Blok 3 atau Wana Kesra, Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Dan hari ini sangat beruntung sekali Bang Kumis ketemu langsung dengan sosok Bapak Suganda, dan kebetulan nggak tahu siapa ya, ini pendampingnya nampaknya punya wawasan juga nampaknya, karena Pak Ganda sendiri tadi sudah menunggu agar kita bisa bertiga ngobrol dengan Bang Kumis Berbagi. Selamat siang Bapak Ganda. Siang. Saya dari channel YouTube Bang Kumis Berbagi, sengaja hadir dari Banten ke Cirebon untuk tema tentang masalah budidaya. Iya. Nah, kebetulan saya dapat informasi dan mencari Pak Ganda ternyata sangat mudah. Nanya anak kecil pun tahu bahwa Bapak Ganda lele gitu kan. Wah, berarti Bang Kumis nggak salah sasaran mencari informasi. Pak Ganda coba sedikit menjelaskan secara singkat agar para petambak, petani pun bisa mengikuti jejak Pak Ganda. Kira-kira, oh iya Pak Ganda, ini kira-kira berapa luas ini? Sekitar 45 hektar. 45 hektar. Satu kelompok. Satu kelompok. Itu dulu berawal dari hanya berapa petak mungkin dulunya? Ya, dulu sih kita awal-awal sih permulanya sendiriannya cuma 10 meter persegi dulu. Nah, itu pemirsa, coba ceritakan kepada sahabat-sahabat Bang Kumis khususnya yang suka dengan budidaya agar mereka mengikuti jejak Pak Ganda. Baik, jadi intinya sih untuk rekan-rekan pembudidaya, khususnya untuk pemula, bahwa kalau kita sudah niat, istilahnya niat untuk melakukan budidaya atau usaha apa aja, pentingnya sih kita itu harus konsisten. Ya. Konsisten artinya kita jangan takut terhadap halangan, jangan takut terhadap badai. Pokoknya kalau kita ingin jalan, misalnya contoh kayak kita ingin jalan budidaya, konsisten aja budidaya, meskipun ada halangannya, ada apanya, tapi tetap jangan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan ya artinya kan selesai. Ya, betul. Nah, itu artinya kita tatkala ada masalah justru di situ akan adanya ilmu baru. Satu pertanyaan Pak Ganda yang sangat mendasar ya. Sudah pasti kendala-kendala, terutama itu kan yang sudah dialami oleh Pak Ganda. Sampai berhasil, kendala apa saja yang paling diingat oleh Pak Ganda? Yang bisa diselesaikan oleh Pak Ganda sendiri gitu loh. Persoalan yang mendasar. Persoalan yang sangat mendasar itu yaitu untuk suatu kelompok sih menyatukan visi dan misi terhadap dengan anggota. Kalau itu sudah menjadi satu, halangan apa aja kan bisa diatasi. Berarti kuncinya kebersamaan. Kebersamaan. Dan mungkin nggak lepas dari harus saling percaya antara saling kelompok percaya dengan ketua kelompoknya lah gitu kan. Ya. Kita misalnya kayak kita yang jadi ketua kelompoknya, jangan menang-menang jadi ketua seenaknya kan. Iya. Kan nanti tidak keterima secara hati kan. Intinya saling menghargai, saling ini, saling nah, tujuannya satu, untuk mencapai ekonomi yang lebih baik dari yang sekarang. Terus satu lagi Pak Ganda. Sekarang Pak Ganda sudah ada berapa kelompok yang dibina? Dibina kan istilahnya kan? Dalam arti yang bergabung dalam budaya melalui Pak Ganda ini. Udah berapa kelompok Pak? Kalau jumlah anggota kita sudah ya 30 orang lah ada anggota. Nah, tapi kalau kelompok-kelompok yang dibina ya 2, 3, 4 kelompok ada. Oh gitu ya. Iya. Nah, untuk satu kelompok sendiri ya kan, karena memang pemerintah kan sekarang sedang memperdayakan kelompok-kelompok. Itu ada berapa orang satu kelompok? Kalau satu kelompok anggotanya tuh? Iya, anggotanya. Anggotanya ya fleksibel sih. Oh gitu ya. Fleksibel, jadi kalau anggota sih bisa sekelompok tuh bisa 100 orang, bisa 10 orang, bisa fleksibel anggota. Iya, berarti itu kan masih bisa dikembangkan dalam arti cukup 10 orang satu kelompok. Iya. Agar apanya memberikan satu informasi pun akan lebih terwakili. Iya. Itu ya ini masukan saja nanti. Agar ternyata kan satu kelompok ada 100 orang gitu kan. Itu sebenarnya bukan kelompok lagi, itu bisa jadi koperasi loh. Iya gitu kan. Nah, tujuannya kelompok-kelompok dipecah-pecah ya, menjadikan nanti jadi satu badan yang lebih tinggi, itu koperasi. Iya.
Terus gini Pak Ganda, ini masalah pakan kan sangat urgen sekali. Di mana program pemerintah melalui pakan mandiri pun nampaknya kurang berhasil. Dan mungkin Pak Ganda pun coba apa saja sih kendala-kendala tentang pakan mandiri. Kalau pakan mandiri yang ada di kita, yaitu utamanya bahan baku dan mesin yang kurang gede. Oh gitu ya? Ya karena kelompok kita itu sudah butuh pakan per hari sekitar 5 ton. 5 ton sehari? Nah, kemampuan daya cetak mesin bantuan kita, ya mesin yang dari pemerintah kita 5 kintal. Waduh, masih berarti hanya berapa persennya saja kan? Hanya buat kalau ibarat masakan cuma micinnya saja itu. Bumbu penyedap sebagai pelengkap gitu Kang ya. Nah, terus selama ini pakan didapatnya dari mana? Kita bekerjasama dengan pabrik-pabrik besar. Oh. Pabrik pakan. Ya. Nah, terus masalah distribusi untuk setelah panen. Ini masalah pemasaran. Apakah ada satu kesulitan tentang pemasaran ini dan kemana saja nih? Kalau pemasaran ya relatif lah, relatif tuh dibilang sulit ya sulit, ya. Dibilang enggak ya kita 20 tahun berjalan. Ya. Artinya ya, tapi ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih selagi pasarnya berarti lele kan adanya kan trennya kan di warung pinggir jalan. Ya betul. Artinya kalau kita sih inginnya si lele itu sudah masuk ke dunia industri. Karena kayak contoh kayak udang. Kalau udang berarti tidak ada istilahnya kan, udang kan sudah masuk ke industri itu. Ya. Nah kalau lele kan belum. Nah sekarang gini, satu pertanyaan lagi ya. Akang tadi mengatakan industri. Seandainya ada pihak swasta atau pihak pemerintah menawarkan satu industri, kira-kira apa yang cocok buat lele? Yang akan dikembangkan buat apa gitu loh? Coba. Ya kalau buat lele kira-kira ini apa sih, ada industri cold storage. Storage-nya seperti kayak di udang. Kayak udang kan cold storage tadi begitu panennya bisa disimpan, bisa ini. Nah lele kan belum ada. Lele itu masih posisinya hidup dan hidup. Oh gitu ya. Jadi kalau kita mau jual lele dari Cirebon ke Palembang atau ke Kalimantan pun harus nyampe di sananya harus hidup. Jadi itu yang membuat berat di pengangkutan. Nah terus mungkin itu kan hanya kebutuhan pasarnya saja. Tidak, belum ada pasar yang menerima dalam arti lele frozen atau beku kan? Iya. Nah harapan kepada pemerintah sebagai regulasi kebijakan apa dari Pak Ganda sendiri agar petani lele bisa mengembangkan atau minimalnya menambah satu penghasilan dari yang biasa menjadi luar biasa. Ya harapan kita kepada pemerintah supaya bisa ya contoh kayak padi ada bulog. Ya. Artinya ada ininya, ada penanggung jawab. Seolah-olah kan kayak kita lele kan kayak ini aja, kayak individu sendiri. Individu. Jadi sedangkan lele sendiri sudah bisa diproduksi kayak padi, bisa massal. Artinya tatkala kalau itu teknologinya ada untuk proses untuk apa, kayaknya untuk bahan baku lele nggak kurang karena lele begitu gampangnya di budidaya. Nah terus gini Pak Ganda, masalah tadi bicara pakan berarti ada teknis cara memberi makan juga kan. Nah saya dengar Pak Ganda sendiri sudah satu langkah lebih maju daripada petani-petani lainnya. Itu bentuk apa? Dalam arti katanya pakai mesin gitu loh. Mungkin nanti Abang Kumis juga mau mencoba melihat kayak apa sih ini. Yang jadi booming di sana Pak Ganda katanya sudah nggak pakai tenaga manusia lagi kayak di Jepang. Apakah betul itu Pak Ganda? Betul, saya sudah kerjasama dengan ini, dengan EP Seri ini apa sih, perusahaan auto feeder ya. Artinya memberi sarana memberian pakan terhadap kolam. Jadi kita sekarang petani lele atau pembudidaya lele sudah tidak susah-susah lagi memberi pakan, dan kita sudah pakai teknologi satelit, pakai HP ya. Yang berandroid. Nah terus kalau kita mau nyeting mau apa, kita tinggal dari HP aja. Berarti dari sudah HP. Ada program gitu kan, nah, itu sudah tersistem gitu kan, baik jam, jumlah pakannya, termasuk berintegritas dengan usia lele sendiri. Usia lele termasuk pakan yang sudah keluar berapa hari itu. Luar biasa. Nah, kayaknya terima kasih banget. Oh ya, ini yang satu ini siapa ini? Ini teknisi kita dari ini.
teknis sih. Jadi yang apa sih yang budidaya, bertanggung jawab di budidaya di kelompok Kersa Mulia Bakti. Berarti secara manajemen sendiri sebenarnya walaupun ini berangkat dari kelompok sudah ada manajemen yang terstruktur Bang ya. Sudah ada yang ngurusin masing-masing. Bang. Udah yang ngurusin masing-masing dari urusan bibit, urusan panen, urusan tulis-menulis apa semuanya. Berarti Pak Ganda tugasnya tinggal nerima uang aja. Oke, Pak Ganda ya, terima kasih banyak Kang. Ya. Mungkin nanti Bang Kumis pengen lihat ke lapangan agar pemirsa tahu bahwa di Desa Kertasura, Kecamatan Kapetan, Kabupaten Cirebon ada pembudidaya lele modern. Bisa dikatakan begitu? Modern atau ya, memang setengah modern atau semi modern? Ya, kalau ini sudah apa teknologinya sudah sama dengan grup udang. Mantap, berarti udah kategori sekarang modern. Dengan udang. Ya. Modern. Oke. Nanti kita bisa antar Bang Kumis ke sana ya. Oke. Mungkin sama teknisnya Kang ya? Iya. Pemirsa, itulah bincang-bincang Bang Kumis berbagi dengan Bapak Ganda dan kebetulan teknisnya juga ada. Akhirnya Bang Kumis punya banyak waktu untuk memberi satu informasi di lapangan bagaimana sih mana yang disebut istilahnya mesin untuk memberi pakan dan ada teknis-teknis yang lainnya dalam tayangan Bang Kumis selanjutnya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat jumpa. Saya dari channel Bang Kumis Berbagi. Ya. Kebetulan tadi dari Bapak Ganda suruh nemuin Akang katanya, Kang. Oh, iya. Akang, perkenalkan, siapa, Kang? Nama saya Erik, Pak. Nama saya Erik. Saya di sini bertugas sebagai teknisi buat ngurusin budidaya ikan lele di sini, kelompok di sini. Oh ya. Nah, kira-kira bisa nggak, Kang? Saya bareng ke lapangan supaya tahu apa sih yang akan dilakukan oleh seorang teknisi ya, terhadap budidaya lele ini. Oh ya, boleh. Mari okay. Kita ke latihan kolam aja. Ya, pemirsa nampaknya Kang Erik walaupun lagi sibuk sebenarnya menyempatkan diri mengajak Bang Kumis untuk melihat dari jarak dekat apa sih tugas teknisi di budidaya lele di Desa Kertasura ini.